Hai semua, jumpa lagi denganku. Berkreasi lagi yuk. Kreasi kali ini kita akan belajar membuat karya dengan teknik menempel dan menjahit, atau sering disebut dengan teknik aplikasi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk simak tutorialnya. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya, cara membuatnya, kita awali dengan menyiapkan kain flanel terlebih dahulu. Kemudian kita buat lingkaran menggunakan tutup sebagai polanya. Kita buat 2 potong untuk depan dan belakang ya. Setelah itu, tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama tadi. Dan kita mulai menjahit dengan tusuk veston. Untuk cara menjahitnya, perhatikan baik-baik di video ya. Di sini aku sengaja menggunakan benang putih dan jaraknya juga aku buat renggang-renggang. Tujuannya agar kalian mudah mengikutinya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang rapi dan bagus, kalian bisa menjahitnya dengan tidak terlalu renggang. Jaraknya juga diatur, jangan panjang pendek ya. Kalau sudah di bagian akhir, kemudian dijahit mati biar benang tidak lepas. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah tahu caranya, buat juga dengan bentuk lain ya. Selanjutnya, siapkan kain flanel ukuran besar sebagai media menempelkan hiasannya. Sekarang kita mulai menempel-nempelkan potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Tambahkan juga potongan kain dengan bentuk-bentuk lain yang tanpa dijahit ya. Sehingga hasil karyamu akan tampak lebih cantik. Ngomong-ngomong, siapa nih yang belum subscribe? Yuk segera subscribe, aktifin juga tanda loncengnya agar kalian dapat notifikasi apabila aku upload video yang baru. Jangan lupa juga like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya ya.
Nah, hiasan dengan teknik aplikasinya pun sudah jadi. Mudah kan? Selamat mencoba dan jumpa lagi di kreasiku selanjutnya.